Halo guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini saya mau pergi ibadah sholat Jumat guys. Nah, dan ini masih menunggu teman saya. Masjidnya dari tempat tinggal saya lumayan jauh guys, kalau jalan kaki 10 menit lah, kalau kita naik mobil mungkin cuma 5 menit saja tidak sampai. Jadi di Brunei Darussalam itu setiap hari Jumat apabila menjelang sholat Jumat, kedai-kedai semua tutup guys, pertokoan apapun semua diwajibkan tutup, dan itu diterapkan di negara Brunei Darussalam ini. Dan bisa teman-teman lihat sudah sepi guys jam segini. Nah, dan itu startnya jam 12 guys sampai jam 2. Dan ini mau OTW guys, jalan kaki menuju ke masjid. Sekarang mau nyebrang dulu guys. Nah, jadi jalannya itu yang di depan sana itu. Itu adalah jalan yang tercepat lah menuju ke masjid. Jadi nggak perlu memutar jalan lainnya. Nah, itu di depan sana ada tempat sekolah guys, tapi tidak tahulah itu sekolah apa. Mungkin kalau di Indonesia itu SMP lah. Jadi ini guys, jalan menuju ke masjid. Nanti kita lewat perumahan-perumahan warga Brunei, yaitu di depan sana itu. Jadi ini guys sekolahnya, sangat bagus sekali. Sekarang mau melewati perumahan guys, perumahan warga Brunei. Nah, ini ada kebun guys, ini. Nah, jadi warga Brunei itu kaya-kaya guys, banyak mobilnya. Satu rumah pun, nah itu ada berapa? Lebih dari 5 guys. Nah, ini bagus sekali guys yang ini guys rumahnya. Jadi jalan menuju masjid masih lurus ke sana itu guys. Kalau ke kiri itu jalannya buntu guys, tidak ada jalan sana. Jadi masih lurus ke depan sana, lumayan jauh. Jadi jalan inilah guys, jalan yang tercepat menuju ke masjid, yaitu namanya Kampung Mata-Mata masjidnya guys. Jadi kabar dari paling. Rumahnya sangat bagus guys. Saya belum pernah yang lewat jalan yang ke kanan sana itu, belum pernah guys. Kalau yang kiri ini rumahnya banyak yang baru guys, tapi ya buntu di sana, tidak ada jalannya lagi. Warga Brunei itu banyak yang kaya guys, mobilnya lebih dari 3 satu rumah itu, kadang lebih. Ini di kanan ada rumah baru guys, yang baru jadi, yang itu sebelahnya juga masih diproses itu guys, masih pembangunan. Ini rumah paling besar guys di antara perumahan-perumahan lainnya yang ada di sini. Sangat bagus. Masjidnya ada di atas sana itu guys.
kita melewati jalan menanjak dulu. Sebentar lagi sampai, guys. Nah, itu di kiri ada bangunan lagi, guys, yang masih proses pembangunan. Akhirnya sampai juga, guys, di atas. Jalannya sangat menanjak, guys, lumayan capek. Jadi itu di depan sana itu masjidnya, guys. Mau menyeberang dulu, guys. Jadi masjidnya ada di depan sana itu, guys. Nah, jadi kalau hari Jumat jalanan sepi, guys. Ini pun mobil-mobil itu punya orang yang sedang mau sholat Jumat. Masjidnya ini berada di kampung Mata-Mata, guys. Jadi kalau setiap sholat Jumat ya selalu di sini. Nah, alhamdulillah sudah sampai, guys. Jadi ini masjid kampung Mata-Mata. Kelihatannya kecil, guys, tapi di dalamnya itu sangat besar sekali, guys. Sangat bagus sekali di dalamnya. Mau ambil minum dulu, guys. Jadi di Brunei Darussalam itu di setiap masjid setiap Jumat itu ada orang bersedekah, guys. Makanan, minuman. Allahumma ya rahmatul wahid wa sahibul kulli farid.